Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi. Seperti ini bentuk kapal perahu palang. Jadi ini itu tempat tiang mancep di sini. Ini ditata-tatai dulu sampai rapi. Dan yang pasti nanti kalau tiang sudah mancep itu tidak ada sesuatu yang menghalangi. Pokoknya ya harus rata. Ditata-tatai kayak gini. Ini kayu bakal tiang sudah siap untuk ditarik dibawa ke perahu. Untuk menarik kayu ini dibutuhkan tali yang sangat kuat. Jangan sampai nanti pas waktu menarik tiba-tiba putus, guys. Dan jadi geblak semuanya tang-tang. Tiang ini panjangnya 6 meter dan tebalnya 18 cm persegi. Berarti kayu ini benar-benar berat sekali, kawan. Makanya kalau dipikul nggak bakalan kuat. Jadi ya harus diseret-seret kayak gini. Adapun untuk menuju ke perahu, maka para tukang-tukang ini harus hati-hati karena medan yang dilalui pun sangat terjal. Banyak sekali potongan-potongan kayu tajam, bekas potongan besi, dan lain sebagainya. Makanya harus hati-hati. Jadi tiang perahu ini itu ada dua. Karena kayu ini sangat berat dan untuk naik ke perahu maka harus diderek, guys. Jadi zaman sekarang ini kalau sedang menaikkan benda-benda yang sangat berat, enggak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah ada yang namanya derek. Seperti ini, derek ini sangat kuat sekali ya, bisa untuk menderek beban yang sangat berat sekali, hingga berpuluh-puluh ton, beratus-ratus ton bisa diangkat dengan derek ini, guys. Setelah tiang sudah naik di kapal, tinggal menyeret-nyeret lagi sampai menuju ke depan, guys. Jadi seperti inilah bentuk buah derek itu, guys. Dan ini namanya Pak Polis, tukang bugis. Jadi untuk menggunakan derek ini sangat mudah sekali, guys. Tinggal menarik gitu aja lah, cuman bisa naik dengan enteng.
walaupun benda tadi sangat berat sekali, seperti tiang ini. Dan untuk menancapkan kedua tiang ini juga harus diderek, karena dengan menggunakan derek tenaga akan terasa ringan. Dia cukup menggunakan andalan derek. Kedonin aja. Kedonin jadi ben dhuwur iso iso ngelon. Coba perhatikan detik-detik tiang ini anjlok turun ke bawah, guys. Nah, inilah hasilnya tiang yang sudah mancep tadi. Semoga saja tiang ini bisa awet dan kapal ini bisa along. Jadi begitulah proses penancapan tiang sampai ke bawah, guys. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada penonton semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum.